Peter. Hello, hello, assalamualaikum. Hello. Kepada yang dah masuk tu ada 3 orang, boleh cakap, boleh chat tak? Cakap dengar tak? Clear ke tak? Sementara saya share ni dekat semua orang. Umat kau. Hai, hai Mizal Aiman. Hai, apa khabar? Okay. Yang lain dengar tak? Boleh boleh bagi feedback, dengar tak suara? Kalau dengar boleh komen dulu. Saya akan bagi tahu. Okey, boleh dengar eh. Okay, kita tunggu kita bagi tahu dalam masa 5 minit lagi. Ada orang bagi orang lain masuk juga. Saya dah announce kat Twitter dan juga dekat kat Telegram channel. Okay, kepada siapa yang awal ni, very good, very good. Saya suka orang awal. Early bird gets the worm. Okay, so kepada siapa yang baru masuk ni, boleh ni tak bagi tahu korang buat bisnes apa tak? Sebab at least saya tahulah yang masuk ni small business ke, agent ke, stockist ke. Okay. So sementara tu kita borak-borak dulu. So as you know, my name is Izzat Azwar bin Nazri. Kepada siapa ini? Ini first time saya buat YouTube live eh. First time saya buat YouTube live dan juga saya dapat banyak feedback yang nak mengatakan orang kata apa, buat sharing dekat video. So that's why saya nak terima kasih kepada semua yang support dekat Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, semua tu sebab korang lah the best, sebab korang memang nak ubah diri korang and nak juga, yelah, korang nak buat business, of course marketing tu is a must lah. Okay, alright, so terima kasih sebab korang dah support 7,000 followers. So kita cuba dekat sini lah, kita cuba buat ni mungkin seminggu sekali, okay tak? Kalau seminggu sekali okay, tekan like, saya nak tengok berapa ramai orang like. Alright, okay, so saya nak terangkan sedikit tentang digital marketing ni. Alright, saya believe semua yang ada dekat sini semua ada bisnes sendiri. Okay, jom saya nak tengok jap, ada yang buat tudung, ada yang buat bisnes makanan, ada buat custom tote bag, ada agent dropship untuk local companies, ada iPhone punya seller, jual telekung, bisnes brownies, banyak lagi. Okay, so sekarang ni semua yang korang ni semua adalah business owner. Sebab bila buat bisnes, korang buat bisnes ni, obviously korang dah terjun ke satu level yang ni lah korang nak buat, orang kata apa, nak buat income sendiri, nak orang kata apa, nak jadi boss sendiri, tak nak ada report dekat orang, betul tak? Jadi bila you guys dah decide untuk orang kata apa, terjun dalam dunia bisnes, bermakna korang dah terjun ke dalam lubang lah. So sebab dalam bisnes ni risiko dia sangat tinggi, pada siapa yang tak tahulah, dia memang tinggi. Tapi kalau korang nak tahu, dalam bisnes ni kalau korang buat betul-betul, memang dia the best lah, sebab korang boleh control income korang, korang boleh buat kata bagi rezeki dekat orang, boleh bagi dekat mak ayah lebih, semualah. Okay, so tanya kepada siapa yang decide untuk buat business. Okay, kepada siapa yang bekerja pun tak apa, saya tak kata tak boleh, boleh. Tapi orang kata apa, dalam marketing ni it's very simple. Business ni dia punya apa panggil tu, dia punya tulang belakang dia adalah marketing. So bila you guys cakap pasal marketing ni, semua orang believe yang diorang ada the best product in the world or the best services in the world. Kalau korang tak tahu yang macam mana nak bagi tahu dekat orang ramai, orang ramai takkan beli produk korang. Itu benda yang pastilah. Sebab apa? Bila korang dah buat produk tu bagus ataupun korang jual produk tu, produk orang lah kan, produk ataupun services yang korang offer dekat customer ni, tetapi korang tak showcase, korang tak tunjuk, macam mana korang nak dapatkan sales yang korang nak, betul tak? Sebab dalam bisnes ni, dia punya end result dia adalah income lah, duit lah. Kalau korang nak duit lebih, buatlah marketing lebih. Okay, so sekarang ni saya nak terangkan sikit pasal digital marketing. Okay, so tadi tu mukadimah je. So sekarang ni saya nak terangkan sikit pasal digital marketing. Okay, kepada siapa yang tak tahu digital marketing tu,
Digital marketing ni dia bukan sahaja merangkumi social media saja. Digital marketing ni ada banyak. Okay, kalau korang Google digital marketing tu apa, ada banyak. Sangat banyak. Tetapi mana yang penting sahaja dulu korang boleh mulakan. Okay, so sekarang ni saya akan bagi tahu digital marketing ni dia merangkumi beberapa aspek. Okay, termasuk social media. Pertama adalah social media lah. Okay, so social media ni dia macam tulang belakang kepada you guys punya marketing. Sebab first, korang small business owner mesti nak ada digital marketing. Okay, so digital marketing ni penting dalam business. Sebab apa? Dia first, kalau perasan, dia low cost ataupun dia percuma. Okay, posting dekat Facebook, posting dekat Instagram, tak ada charge apa-apa pun. Hanya perlukan korang punya content idea sajalah. Itu adalah price that you have to pay untuk dapat awareness daripada orang ramai. Okay, itu adalah social media. Nombor dua adalah kita ada search engine. Search engine. Search engine ni merangkumi SEO dan juga SEM. Okay, SEO tu apa? SEM tu apa kan? Okay, kepada siapa yang tak tahu, tak apa, jangan risau, saya akan beritahu. Okay, saya start dengan SEM dulu . SEM ni adalah paid traffic. Okay, paid traffic ni menunjukkan yang okay, sekarang ni everyday korang guna Google. Kalau korang tak tahu apa-apa, korang akan letak dekat Google lah. Okay, so sekarang ni kalau korang buat kalau korang letak bisnes korang dekat Google. Okay, sebab orang everyday search kan, saya ada bagi data, itu berjuta orang search dalam masa satu minit. Satu minit tau, bukan dalam masa sehari, dua hari tau, tapi satu minit. Okay, memang banyak lah. Kalau korang tak letak dekat dekat Google, maknanya korang punya bisnes tak dicari. Okay, tetapi perlu atau tidak, okay, itu yang korang kena identify lah, adakah market korang di situ. Okay, search engine marketing ni pula untuk berada di dalam Google untuk dalam masa yang instant lah, dalam masa yang sekejap. Okay, sebab saya akan go to the SEO part. Bila kita mencakap pasal SEM, SEM ni dia memerlukan kena bayar sedikit. Okay, kalau korang pernah guna Facebook ads ataupun Instagram ads, konsep dia lebih kurang. Dia per day. So dia bayar mungkin RM5, RM10, RM30 kan, tapi dia main dengan keywords. So korang kena faham behavior customer korang, macam mana korang nak keluarkan ads korang dekat dekat orang yang korang tengah cari sekarang. Contoh, saya bagi contoh . Saya ada masalah kereta. Kereta saya hari tu baru hantar workshop. Disebabkan masalah yang saya tak dapat hadapi lah. Jadi apa yang saya buat? Okay, saya buat, saya letak, saya Google dekat Google. Saya Google kat Google lah, saya search bengkel terdekat dengan saya. Contoh bengkel terdekat di Bangi. Okay, ataupun bengkel terdekat di Kajang. Lepas tu dia akan keluar, kalau korang perasan ada tiga yang ads dekat atas tu. Nanti korang boleh try. Dia menunjukkan tiga bisnes yang sekarang ni tengah tengah bayar Google untuk keluarkan diorang di peringkat di bahagian atas tu. Okay, ramai orang ingat susah nak buat benda tu. Sebenarnya senang sahaja. SEM, kita panggil ni SEM sebab dia paid. Okay, apakah dia punya kelebihannya adalah first, korang boleh dapat customer yang betul-betul quality. Okay, sebab apa? Sebab orang yang tengah mencari di Google, dia ada masalah, sentiasa ada masalah. Sebab apa? Contoh, saya lah, saya bukan pakar kereta, saya bukan pemen ataupun saya bukannya bengkel. Tapi saya memang ada masalah tu. So, saya cari pakar untuk selesaikan masalah saya. So, jadi memang penting untuk ada Google Ads sebagai korang punya marketing platform, marketing choice lah. Sebab orang sentiasa ada masalah. Okay? Alright, so tadi kita cakap pasal SEM. Sekarang ni kita tengok ada berapa orang, ada 80 orang setakat ni. Dan 17 orang agree untuk buat ni seminggu sekali. InsyaAllah saya akan cuba the best untuk demi korang, insyaAllah. Alright, so nombor dua adalah SEO. Nombor tiga adalah SEO. Nombor tiga adalah SEO. Sebab tadi ada social media, ada SEM dan juga ada SEO. So SEO ni pula, kalau korang dah tahu, SEO ni dia lebih kepada, dia bukan paid traffic, dia lebih kepada organic traffic. Organic traffic kepada siapa yang tak tahu organic traffic tu, dia adalah satu cara macam mana korang boleh menggunakan content korang di website ataupun sebenarnya di social media pun boleh. Tetapi kalau korang perasan dekat Google, Google ni, kalau korang Google contoh masalah yang saya hadapi tu kan, contoh seperti bengkel ataupun dekat orang kata apa, pakar yang dalam kereta ni, kalau perasan, kalau selain daripada ads tu, itu semua adalah SEO. Okay, korang kena perasan yang
dalam dunia SEO ni sangat penting kalau untuk korang update website. Okay, sebab apa? Bila ada website dan juga korang ada update yang punya content dan juga korang guna the right keywords, bermakna korang akan dapat orang kata apa, dapat Google punya attention lah. Maksudnya dia akan verify korang punya ni. Okay, tetapi SEO ni dia makan masa yang sangat lama. Tak adalah, dia bukan macam Google Ads atau Facebook Ads, instant result. Okay, tu bukan. Usually kalau social media, Facebook Ads, IG Ads ataupun Google Ads, dia orang kata apa, dia melibatkan masa, melibatkan masa lah. I mean, like, beza antara paid traffic dan organic traffic adalah masa. Masa untuk dapat results tu. Okay. So, untuk korang dapatkan result yang bagus, korang kena bayar kalau nak cepat lah. Tapi organic ni dia more into like free. Maksudnya korang kena main dengan content. Contoh contoh yang boleh saya beri adalah untuk dapatkan content dan juga SEO rank yang bagus, korang kena letak dekat, buat blog. Usually update lah blog korang. Sebab bila korang update blog and then korang sentiasa ada content yang baru, Google akan anggap macam you guys ni relevant. Relevant dan juga guna keywords yang betul lah, itu yang paling penting. Okay, tetapi proses dia mungkin akan ambil masa. Mungkin 3 bulan, 6 bulan, paling cepat pula 3 bulan, paling lambat mungkin setahun lebih. That's why kepada siapa yang ada website sekarang, orang kata yang ada website setahun lepas ataupun sekarang, tak apa, biarkan saja. Sebab apa, website ni kadang-kadang kita tak tahu yang mungkin ada customer yang sedang mencari, betul tak? So ramai orang, yes betul, social media tu sangat penting, penting, sangat penting. Tetapi untuk ada website pun sangat penting juga. It doesn't have to be macam e-commerce ke, it doesn't have to be very fancy. It's just like, kalau korang ada landing page pun dah cukup dah. Okay, itu adalah untuk SEO dan juga SEM. Alright, so setakat ni okay, kita ada 81 orang, kita ada 22 orang like. Okay, kepada siapa yang belum subscribe tu boleh subscribe dulu. InsyaAllah saya akan cuba share content ni by this, every week, seminggu sekali. Dan juga video ni saya akan post lah dekat dekat YouTube ni juga. Sebab saya faham ada juga orang yang mungkin tak ada masa pukul 3 ni, mungkin tengah enjoy ke dengan family ke kan. So bila korang ada, ada time, korang bolehlah tengok video ni balik, okay? Alright, so okay, sekarang ni kita goals tu untuk number 1, 2, 3, kita ada number 4 pula. So, number 4 which is kita ada website sendirilah. Itu adalah di part of digital marketing. Okay, kenapa pentingnya website ni adalah first, orang selalu akan tanya macam, okay ada website tak? Nak saya tengok, boleh saya tengok kan? Lagi-lagi kepada siapa yang jual servis. Servis important untuk korang ada website lah, sebab website ni it's like you punya kedai, bahasa dia. Kalau korang ada kedai, website adalah kedai tapi dalam digital lah. Okay, so kenapa pentingnya website ni? Sebab orang kata apa, dia punya website punya kebolehan ni, you guys boleh tunjuk macam mana korang punya produk atau kelebihan services. Yes, dekat social media pun boleh. Cuma social media ni orang scroll feed. Tapi bila orang masuk website, dia boleh terus baca apakah kelebihan you guys dengan company lain, kan, dengan competitors. So kelebihan untuk ada website ni adalah first adalah impressions. Nombor dua adalah you guys punya credibility. Nombor tiga, nampak professional. Okay, so that's why very important. Macam saya ada ajar selalu, you guys punya website ni sangat penting untuk korang dapatkan dapatkan impression yang baik lah. Sebab bila orang cakap, oh ada website, bagus lah kan, nampak menarik lah kan. Tak adalah kita jual kat social media saja. Okay, itu nombor 4 adalah website. Okay, selepas tu nombor 5 kita ada mobile apps lah, mobile apps. So mobile apps pula, ini mungkin tak penting, okay, untuk setengah korang lah, sebab korang small businesses kan. Tapi saya akan terangkan juga kenapa pentingnya apps ni. Sebab kadang-kadang kita ada apps dekat phone yang kita guna daily, kan? Contoh seperti social media sendiri. Nombor dua adalah macam e-wallet ke, kan? E-wallet, touch and go e-wallet. Sebab korang malas nak top up, korang top up je dalam phone. Lepas tu settle, kan? Seperti settle. Okay, so kalau korang offer something yang memang diperlukan every day ataupun every time, why don't you guys ada dekat dekat phone diorang, kan? So itulah kepentingannya apps ni sendiri. So that's why dalam kalau company tu dah besar, usually dia akan mostly akan ada apps dia sendirilah. Cuma guna tak guna saja. Okay, so itu nombor 5, e-commerce pula
mobile apps. Ah, sorry. So mobile apps. Selepas tu, yeah. Oh yeah, saya termiss dekat website tu. Kita juga ada e-commerce lah. So e-commerce ni lah di mana inilah kita panggil bahasa dia buat duit sambil tidur. Sebab website ni 24 jam. 24 jam. Dia tak akan tutup, dia tak akan, selagi korang bayar, dia tak akan tutup, dia tak akan hilang. Okay. So, contoh orang pukul 5 pagi kan, dia tak tidur. Atau pukul 3 pagi lah kan, dia orang tak tidur, dia orang akan pergi, dia nak beli something kan. And then dia ternampak you guys punya website. Ha, then tiba-tiba, dia orang dah book, dia orang bayar dah terus. Ha, so, tak akan happy macam tu kan. Buat duit sambil tidur. So, tu nama dia lah. So, that's why website ni sangat penting lah. Sebab kadang-kadang, kita nak reply WhatsApp ni, kadang ambil masa. Betul tak? Dia masa dia bukanlah sekejap. Tapi, dia memerlukan manusia lah. Tapi manusia ni pun perlukan tidur. Betul tak? Tapi website ni dia dah automatekan segala benda. So that's why saya very ketengahkan dalam berkenaan dengan website ni. Selain daripada social media. Okay, tetapi saya nak, since korang adalah mostly small business owner ataupun agent ataupun stockist ataupun dropship sendiri pun. Okay, korang boleh mulakan dulu dengan mana satu. Okay, first adalah obviously social media. First, kenapa adalah social media ni dia buat, apa yang korang perlukan dalam dalam business ni adalah sebenarnya attention. Attention, awareness, orang punya perhatian lah sebenarnya kan. Okay, sebab korang tak boleh jual tapi korang tak ada benda yang korang nak tunjuk. Okay, social media dia dah senangkan proses tu. That's why saya selalu cakap dekat all my client ataupun my punya ni lah, my punya students ke, dia datang, okay, update social media. Sebab apa? Okay, social media ni is one of the strongest point lah dalam marketing, dan dia juga telah menyenangkan ramai manusia untuk buat business. So, first thing first, korang kena jaga posting korang. Make it consistent. Saya bukan kata banyak, tapi make it consistent. Kalau letak, kalau korang letak apa, satu hari sekali post, then be consistent dengan itu. Buat tu selama sebulan, dua bulan, tiga bulan. Jangan ada skip. Kalau boleh jangan ada skip. Okay, kalau malas pun lah, letaklah tiga kali ke seminggu ke kan. Tiga kali ke seminggu. Atau paling malas pun letaklah seminggu sekali at least kan. Tapi itulah, korang nak sale tapi korang malu. Itu bahasa dia lah. Malu nak post, malu nak buat personal brand, malu nak, orang kata apa, nak showcase korang punya produk ataupun services, kepakaran kan. Macam mana nak buat duit? Sebab duit takkan datang kalau orang tak tahu pasal korang. Kan, semua orang ada duit. Semua orang ada duit, tak kisahlah. Orang kata apa, ekonomi teruk ke, iPhone 12 nak keluar ni, orang beli juga. Betul tak? Alright, so itu adalah kepentingan social media. That's why kena jaga Instagram, Facebook korang, apa lagi, LinkedIn, Twitter ke, Instagram semua tu, korang jaga elok-elok. Sebab orang dia orang kena convince lah dengan korang punya social media first. Kan, ramai orang kata, oh ada IG tak? Ataupun diorang search kat IG je. So, kalau korang ada di dalam diorang punya circle, it's very important untuk korang make sure diorang updated dengan korang punya content lah. Tak semestinya menjual. Tu satu lagi lah. Jangan terlalu obses dengan menjual. Okay, yes, betul. Kalau kita nak dapat result, kita kena menjual. Tetapi ramai sekarang ni kita manusia millennial, generasi baru ni, dia dah pandai. Okay, dia nampak je iklan tu nak menjual, okay, dia akan skip. Okay, so that's why korang kena pandai dalam content korang. Idea korang tu, korang kena pandai untuk curate the content. Tak nak nampak dia macam menjual sangat. Kalau boleh buatlah konsep macam storyline ke, macam saya dulu ajar lah storyline ke, ataupun soft sell ke, ataupun buatlah macam case study ke kan. Contoh muka saya dulu ada banyak berjerawat lah contohlah eh. Minta maaf kalau ada ni. Tapi untuk banyak jerawat ke, ataupun badan saya dulu ada selulit, sekarang bila ambil produk ni dia dah boleh hilangkan selulit tu. Contoh saja eh. Okay, so sekarang ni social media ni yang penting eh, yang penting. Ramai orang dia akan assume yang Instagram is the best sekarang for business. Okay, ini satu lagi saya nak ajar. Jangan assume things. Okay, korang kena faham audience korang. Okay, ramai orang, saya dapat ramai DM dekat Twitter, dekat Insta, dekat FB yang mengatakan macam mana nak buat targeting yang betul? Macam mana nak buat targeting yang betul? Budget berapa? Apa lagi? Macam-macam. Konten macam mana yang bagus? Macam mana design yang bagus? Okay, yes, saya boleh guide. Tetapi saya tak boleh buat. Sebab apa? Okay, nombor satu. Korang adalah business owner. Korang adalah yang menjalankan business tu. Korang yang interact dengan customer korang.
So, apakah konten yang diperlukan oleh diorang perlukan? So, korang kena faham itu. Faham audience punya masalah. Okay. First, faham audience. Second, faham dia punya masalah tadi. Okay, sebab apa? Bila orang ada masalah kan? Contoh, masalah saya, kereta saya rosak. Kan? Lain mungkin masalah dia lain. Kan? Mungkin ada yang masalah kulit, apa? Kulit yang tak sekata. Ataupun ada masalah spek ke kan? Rabun kan? Atau nak beli contact lens kan? So, semua orang ada masalah. Cuba relatekan dengan audience korang. Okay. Kalau korang menjual, sentiasa nak menjual, dia bukan tak boleh, tetapi buatlah secara smooth. So, seminggu tu mungkin buatlah sekali hard sell. Tak salah. Tapi dalam posting korang tu, korang kena make sure yang korang ni faham customer korang. Bukan saja about us, it's all about the audience. Ramai orang yang tanya saya sekarang sales makin drop, saya sales makin, orang kata apa, dah tak ada sales lah. Sebab apa? Sebab kita terlalu rely on kita punya fahaman. Kita tak faham audience punya fahaman. Kalau audience korang adalah, okay, kalau korang jual skincare, audience korang mostly lah perempuan tu lah. So korang kena guna bahasa yang orang perempuan suka. Contoh macam, sis tak nampak cantik ke? Something like that. Contoh. Walaupun semua cantik tapi kena guna bahasa sebab first, okay, perempuan ni selalu insecure. Kepada perempuan, tapi saya just nak beritahu, dia selalu insecure. So, fahamkan masalah tu. Okay, bila pakai produk ni, dia dah tak insecure dah. So, something like that. Mungkin dalam confident level dia dah makin naik. So, gunakan konsep-konsep itu. Faham audience, faham masalah diorang. Nombor tiga, baru selesaikan masalah diorang. So, masalah diorang ni macam you guys. Contoh masalah korang adalah korang ada issue on marketing. Kan? Mungkin marketing yang korang buat sekarang ni tak... mungkin tak lah, tak kan. So, korang perlukan this kind of energy ataupun ajaran. Okay, saya akan cuba tolong. Okay, tetapi kalau korang tak buat, then dia macam masuk di kanan, keluar di kiri lah. So, that's why it's very important untuk bila korang belajar, korang terus terapkan. So, dalam dunia marketing ni, it's all about your audience. It's all about you faham you punya bakal customer dan juga customer yang sekarang. Okay, so itu nombor kepentingan lah dalam social media ni. Okay. Selepas itu, okay, ni tadi kita cakap pasal posting eh. Okay, setakat ni faham eh. Korang kalau faham, tekanlah like ke, subscribe ke ataupun komen. Kalau korang faham. Lepas tu saya baca-baca komen sikit. Okay, ada yang jual telekung, ada buat business brownies, saya dropship to Dolabo, Koshibo, hai, jual ubat ketiak je. Okay, alright. Itu pun business juga kan. So skincare, bakery, gua crepe, then digital marketing. Oh, okay, sama, alhamdulillah. Okay, so dekat mana nak buat SEM tu? Okay, tak apa, tu saya akan go back kejap lagi. Saya jual Chocoja. Okay, Chocoja, nampak Chocoja memang ramai orang jual sekarang ni, ramai agent. Tapi apa yang membezakan you dengan Chocoja yang agent yang lain? So you have to find you punya unique selling point lah. Tu kepentingan juga. Okay, so sekarang ni tengok ada yang dan saya jual Dory Skin, ada yang jual gadget. Okay, so faham. Okay, setakat ni faham. Bagus. Alhamdulillah. Alright. Kita goes back to the number orang kata apa, kepentingan social media ni. Okay, tadi tu kita cakap pasal posting, betul? Okay, kita juga ada ads. Okay, advertising. Okay, so kena faham marketing dengan advertising is two different thing. Eh? Advertising ni is when you keluarkan duit. And then you dapatkan, you want the results to come in lah. Usually kalau marketing ni is all about anything that comes in to your account lah. Okay, something like that. Okay, so kita goes to the ads pula. Okay, dalam dunia advertising ni, okay, advertising ni korang kena faham. Memang semua orang akan nampak iklan. Betul lah, dekat dalam kereta korang dengar radio, dengar juga iklan. Buka TV ada, buka YouTube ada, buka Netflix pun ada, buka apa lagi macam Twitter semua ada. Semua ada iklan. Okay. So, advertising ni dia membantu korang untuk dapatkan ads. Okay. Saya ada dapat banyak soalan yang mengatakan, okay, saya dah buat Facebook ads tetapi saya tak dapat return yang baik. Return yang baik. Okay. Yes, memang betul. Memang akan ada masalah tu. Tapi kena tengok balik berapa banyak korang dah invest dan juga berapa lama korang dah menjalankan ads tu. Kalau setakat 2 jam and then korang expect dapat 100 leads, that one is a wrong mindset lah sebenarnya. Dalam dunia marketing ni it's all about the game of optimization. Bila korang tak dapat the right tak dapat the end results tu yang baik,
korang kena ubah strategi ataupun adjust. Okay, kau kena, korang kena faham tu. Dia bukan macam, okay, dah buat and then biar. No, that is not the right concept. Lagi-lagi dalam digital marketing. Because digital marketing ni is all about optimization. Dia technical lah, dia very technical. Okay, soalan lain yang saya dapat adalah berapa banyak yang sepatutnya saya letak sehari. Okay, ni juga soalan yang very subjektif lah. Okay, first korang kena faham korang punya industri. Korang kena faham korang punya audience. Nombor tiga, korang kena faham korang punya kemampuan juga. Okay, untuk korang dapatkan result yang bagus. Kan, result yang bagus ataupun you want more awareness lah. You nak list banyak masuk eh, sebenarnya cerita. List banyak masuk, nak close sales banyak ni. Takkan korang kena nak invest RM5 je sehari, betul tak? So you have to be, expectation tu kena betul lah. Satu lagi kena betul. Jangan letak RM5 korang expect dapat 100 leads. So RM5, at least mungkin lah dah, mungkin lah untuk testing, ya boleh lah kan. Tapi kalau if you want to be, if you want to get more, you want to get income more, then you have to invest more. So that is the concept that you have to change the mindset. Okay, it's okay untuk keluarkan duit untuk marketing. Because why? Dia bring income to you. So jangan takut. Jangan takut dalam marketing ni. You have to shift your mindset that mengatakan yang okay, this is marketing, it's all about investment. You will get the return. Okay, satu lagi saya nak bagi macam case study eh. One of my student, kemarin macam 2-3 hari lepas, saya tak tahu dia ada ke tak dekat sini. Nama dia, saya tak tahu, saya tak boleh disclose kot nama dia. Tapi kalau ada, boleh cakap saya lah dekat komen. Okay, dia ada update saya. Selepas saya ajar dia, and then dia ada update saya. Dia letak RM30 sehari dalam dia punya advertising lah, Facebook ads. So, dia jual produk macam power bank semua lah. So, apa yang berlaku adalah, dia letak RM30 sehari. Sebab before this, dia letak ada RM10. Dia tak konsisten lah. Tapi saya cakap dia try letak RM30 dulu sehari. Okay, tengok result macam mana. Okay, so dia letak 30 hari, dia jalankan selama 3 hari. And then selepas 3 hari, dia dapat balik return. Kalau 30 kali dengan 3, besar mangan RM90. Okay, tetapi return income yang dia dapat balik, RM377.50. Something like that, dan dekat 400. And then dia tanya saya, bagus ke tak tu? Okay, bagus ke tak? Kalau bagus ke tak? Tanya, kalau you keluarkan duit RM90 dan you dapat balik RM377, then bagus lah. Kan? Imagine kalau you letak RM100 sehari. Berapa banyak you boleh dapat tu? The question is, korang boleh layan tak boleh layan je? Okay. So, itulah one of the case study yang korang letak. Korang kena faham yang marketing is all about awareness. Tetapi, saya faham. Ada dekat sini yang student ataupun yang mungkin tak banyak sangat budget. It's okay. Mungkin konsep tu boleh digunakan bila korang ada bajet yang lebih. Tetapi kalau korang tak ada duit yang untuk invest yang lebih dalam marketing, just invest your time. Okay, invest your time. What do I mean by that? Kepada siapa yang tak ada, tak share, apa pun, orang panggil ni tak ada dalam Twitter saya, saya ada bagi tahu pasal cold DM. Okay, cold DM ni adalah konsep yang saya dah gunakan lama dah. 5 tahun lepas, 3 tahun lepas saya gunakan dan dia sangatlah berkesan. Okay, apa yang saya buat adalah macam saya beritahu tadi, back to the basic. Faham audience, faham masalah dia, apakah solution dia. Alright, so orang kata apa, apakah solution dia. And then korang create satu script, buat dekat target market korang. Audience korang, korang kena faham yang tak semua orang akan beli senang cerita. Korang kena tahu apakah job title diorang. Job title, apa lagi, perempuan ke lelaki, umur around berapa. So korang kena faham yang konsep yang kita akan, korang bakal buat ni is a investment. Tetapi dia ada dua investment. Satu ke duit, satu lagi investment dekat masa lah. So kalau korang tak ada duit, invest dekat masa korang. Bila dah ada duit, invest lah menggunakan duit tu balik. Jangan risau duit tu hilang sebab apa-apa pun korang belajar. Alright, so bila korang dah buat konsep cold DM ni, korang dah buat skrip, letaklah sehari tu KPI 100 orang. Okay, contoh dekat Twitter dia ada limit. Kalau korang DM 100 orang and then dia akan stopkan korang sebab dah terlalu ramai, dia takut spam. Okay, kalau dekat Twitter dah habis, pergi kat Instagram pula. Lepas tu Instagram pula kena stop sekejap, pergilah kat Facebook. Lepas tu setelah stop, pergilah ke tempat lain, LinkedIn ke. Cari, jangan cari cara untuk dapatkan leads tu. Okay, so this is very important sebab dalam dia dah berkesan untuk saya dan juga beberapa student dan juga klien yang saya dah pernah buat lah. So that's why saya don't mind sharing benda ni sebab this is tapi korang tak boleh expect sehari tu korang buat 10 tapi dapat 1 leads and then korang expect dia convert. Tak semestinya.
Kan? Betul tak? Kalau 100 tu mungkin dalam 10, 30 orang akan reply. Okay, so reply tu, bila dia reply, mungkin dia tanya, nak tanya je harga ke. Kadang-kadang dia orang akan ada rejection juga. Ha, tu satu yang kau akan belajar, dia akan ada rejection. So kalau dia orang tak nak beli produk korang, it's fine lah. So jangan ada macam, oh lama kan, sayangnya kan, ini kan. Tak apa, banyak lagi orang. Kat Malaysia ni je ada 36 juta orang. Kan, korang baru DM 100 orang. Kan, ha, so korang kena faham konsep tu, okay? Alright, so saya dapat soalan tu, DM apa tu? DM apa tu? Okay, DM tu direct message, okay. Tapi apa yang nak kena DM tu adalah konsep dia simple je. Macam mana, macam DM ni maksudnya DM random orang tiba-tiba ke? Yes, betul. Ah, tu betul. Na Zuhri, terima kasih. DM ni maksudnya DM random orang tiba-tiba ke? Yes, betul. So, dia konsep dia sama macam korang letak korang punya content, tweet dekat thread orang. Tu contoh konsep dia kan. Tu cara senang lah. Tapi orang takkan ada, apa kata apa? Takkan ada interaction sebab korang, dia orang tahu tu adalah iklan. Tetapi kalau korang DM dia orang personally, kan dia nampak personalized tu macam, hi, hi nama saya, saya ada share dekat TikTok, saya tulis, hi nama saya, siapa, saya adalah siapa, tuan pun ada masalah seperti apa, boleh, nak saya tolong, so something like that. So, itu dia punya, orang kata apa, konsep yang korang boleh gunakan. Alright, so sekarang ni, alright, okay, saya nampak ada Razlikah Ghazali. Razali ada cakap, saya selalu teragak nak call DM, takut orang annoyed. Okay lah, betul. Betul, saya jujur katalah kan, 100 orang saya buat tu, saya rasa 20 orang tu, lebih, 40 orang tu mungkin akan annoyed, ataupun akan ignore saya, ataupun dia akan marah saya balik. Okay, tapi for me simple lah. Tak apalah, nak marah-marah je lah kalau dia orang annoyed. Tak apalah, saya cakap je lah orang lain. Kan, so that is the concept that yang saya dah gunakan. Dia macam korang pergi jadi promoter. Siapa yang pernah jadi promoter kat sini, boleh like ataupun komen. Promoter, konsep dia simple je. Orang lalu-lalang, kan? Orang lalu-lalang, and then dia tiba-tiba datang. Hai, ada credit card tak? Contoh eh. Ada credit card tak? Okay, selalunya bila dia cakap, okay, dia akan macam, orang akan ajak, eh tak apa, saya dah ada. Ataupun dia macam, mungkin kena marah ke, ataupun dia akan berhenti dan dengar. Okay, yang berhenti dan dengar tu yang kita nak fokuskan. Okay, sebab apa? Ramai orang. Saya cerita, tak semestinya seorang dia yang korang kena aim. Kalau korang rasa orang annoyed, okay, then buat sales ni macam kata, kena tebal muka lah. Korang kena tebal muka. Tapi janganlah, jangan kena ada barrier lah. Kalau orang tu dah tak nak kan, orang tak nak tu nak buat macam mana kan. Tetapi kena make sure yang korang ada barrier dalam orang kata apa, menjual kat orang ni. So, janganlah macam tebal muka sangat lah, okay. Dia ada, kena ada dia punya limit jugalah. Janganlah tebal muka sangat. Tetapi bila korang faham konsep ni, dia berkesan, korang akan dapat senang sales lagi lepas ni. Sebab saya ada student dan juga customer yang dah buat ni, dah berkesan pun. So pada yang nak try tu boleh try, tak ada masalah pun. Okay, so sekarang ni saya nak baca sikit. And then proper ke buat random DM tu, risau orang tak suka? Kalau macam saya kata, kalau risau orang tak suka, then tak sesuai lah untuk buat sales macam cerita. Okay, and then saya baru baca WhatsApp kat 20 orang semua scene je. Nak kena cuba 100 orang pula. Yes, betul. Kalau 20 orang scene je, tak apalah. Tambahkan lagi you guys punya goal every day tu. Mungkin letaklah 50 ke 100 ke kan. So, apa? Jangan give up. Janji konsisten tu je. Alright, lepas tu sama. Kalau jual tudung nak DM macam mana skrip tu? So, saya dah beritahu tadi. First adalah kenalkan diri. Cakap korang dari mana. Masalah apa yang semua perempuan hadapi. Dan juga apakah solution yang korang boleh bagi. Lepas tu last kali adalah call to actions, which is berminat untuk tahu lebih lanjut, make sure diorang reply dulu. Jangan terus letak nombor telefon apa semua. Tu iyalah, nampaklah macam menjual sangat. Kan? Alright, lepas tu promoter laptop. Okay, promoter laptop. Saya pernah try call DM dalam 50 macam tu, diorang pernah reply. Seorang jadi bayar. See? Nampak? Tak mengeluarkan apa-apa cost pun untuk DM orang ni. So nampak? Dalam 50 orang macam tu, dua orang dah reply, satu jadi buyer. Okay, bagus tu, kan? So, tahniah Hidayah Tahir. Pernah baca kat Twitter, ada orang kata cara tu annoying sebab tu tak pernah buat. Macam katalah, masing-masing ada pendapat. Saya ada cara saya sendiri. Saya ada belief saya sendiri. So, siapa yang nak, siapa yang saya pernah buat ni dah jadi sukses ataupun. So, kalau ada yang tak nak buat, tak apalah. Saya tak kata pun benda tu perlu buat. Tetapi cara tu dah berkesan untuk saya. So, saya sharekan. Okay? Kalau call DM kat prospect, maybe boleh convert. Ah yes, betul.
kalau cold DM kat prospect maybe boleh convert. Yes, betul. Itu memang betul pun sebab korang kena make sure yang orang ni dia ada masalah tu lah sebenarnya cerita. Kena faham orang semua orang ada masalah. Tapi jangan korang datang macam, oh saya ada tudung, saya ada tudung ni, saya ada produk ni yang saya boleh jual. So dia nampak lah menjual, orang tak suka. So first kena fahamkan audience dulu baru kita bagi tahu apakah masalah yang kita boleh solve kan. Selepas tu tengoklah insyaAllah korang boleh convert. Live ni akan disave. Yes, yes, akan disave Nazuri. Follow up customer or yang pernah DM kita cukup rasanya. Follow up customer or yang pernah DM kita cukup rasanya. Okay, boleh juga, tak ada masalah. Itu follow up lah. Itu follow up. Itu follow up is a different topic. Okay, tapi yang saya nak cakap sekarang ni adalah konsep tu dia macam promoter lah. Promoter kan. Semua orang takkan suka promoter approach kita. Tapi ada juga orang yang berhenti dan juga beli, betul tak? So, gunakan konsep macam tu. Assalamualaikum tuan, maafkan saya buat jalan. Okey, tak apa tak apa. InsyaAllah saya akan save ni. Saya pernah buat call DM ni, ada juga tertangkap beli. Si Imazati, another testimony for you guys. Okey. Now setakat ni saya akan share berkenaan dengan follow up lah since ada follow up kan. Like, follow up ni paling simple. Orang sentiasa nak, orang kata apa? Orang sentiasa fikir orang akan beli setiap kali orang WhatsApp. No, that's not the way. Korang kena belajar follow up. Follow up ni pun dia ada skill dia, dia ada teknik dia, dia ada science, bukan science lah, dia ada seni dia. So seni dia korang kena faham. Tak semua orang akan beli dalam masa yang pertama kali beli. Kalau beli, yes, baguslah, alhamdulillah, rezeki korang. Tetapi mungkin dia macam cakap, tak apalah saya survey-survey dulu. Okay, tak apalah. Janganlah gelojoh kan macam nak sangat sales tu kan. Nanti tiba-tiba dia orang block, dia orang blue tick. Okay. Tapi apa yang korang boleh buat adalah, tak apa, bagi dia orang 3 hari. Bagi dia orang masa untuk fikir. Sebab 3 hari tu korang get back balik dekat diorang, cakap lah okay this is our, kata apa, salam tuan puan ataupun salam sis, apa khabar, tanya macam tu je, tanya khabar, buat macam kawan, buat je macam kawan, janganlah macam channel ya, confirm ke tu, tak confirm lah tu, sebab korang letak ayat yang macam confirm ke tak, sebab apa, bila korang cakap confirm ke tak, orang ada options, dia ada dua options, betul tak, confirm tak, okay, selalunya orang cakap tak, sebab apa, dia keluarkan duit lah. Okay, so apa yang korang boleh buat lepas ni adalah follow up caranya adalah salam, wah apa khabar. Bila dia orang reply, barulah korang cakap macam, alhamdulillah kan. So saya nak get back to you dengan discussion kita hari tu, macam mana ya? So nampak dia tak ada option. So bila dia cakap macam mana ya? And also sentiasa follow up dengan questions. Janganlah letak statement, korang kena letak questions. Contoh ada orang tu tanya, macam mana, ada package tak? Okay, cakap ada. Lepas tu senyap kan, so nampak macam tak sesuai. Because why? You memerlu, you nak sales, betul? But then you treat diorang macam, oh kena tahu semua dia. Ada je letak kat Instagram, ada je letak kat website, kenapa tak tengok? And kita pula marah customer, kenapalah nak marah customer? Kan, customer ni busy, kena faham, customer ni busy, diorang tak ada masa kadang-kadang. So bila kita follow up, bila kita cakap elok-elok dengan diorang, kan, contoh kan, kalau diorang cakap diorang tak tahu harga kan, korang suruh check ke website, janganlah cakap check kat website. Bagi diorang link, bagi diorang harga satu-satu. Sebab apa? Bila korang faham customer ni sentiasa busy. Diorang sentiasa ada masalah dan diorang busy untuk settlekan. So korang kena faham masalah tu. Jangan sebab busy tu kan, korang cakap, oh ekonomi teruk. For me simple je, ekonomi teruk, iPhone 12 ramai lagi orang beli kan. So saya termasuk saya lah insyaAllah, doakan saya. So korang kena faham konsep follow up ni dia ada cara dia. So bagi diorang masa, kalau dah masa 3 hari tu diorang cakap bagi saya saya belum discuss lagi dengan suami saya contoh. Takpelah bagi diorang seminggu, selepas minggu tu follow up lagi sekali. Janganlah pula hari ni waktu esok tu follow up lagi. So this is, kena faham lah, orang tak suka lah kan macam kena spam selalu kan, tetapi kenalah faham orang ni busy, so sentiasa think positif, okay? So gunakan konsep ni, follow up selepas 3, 7 dan 14 hari. So saya punya konsep sampai 14 hari tu kalau dah tak ada ni memang dia tak ada interest lah. Kalau di get back balik then alhamdulillah, kalau tak apalah, it's okay. Okay, so sekarang ni kita dah close to 40 minutes, 40 minit dah ada 66 orang yang stay. Saya harap sharing hari ni memberi impact sedikit sebanyak. So sedikit sebanyak untuk korang punya small businesses. Okay, so kalau korang ada masalah ke apa, jangan risau. Saya sentiasa
ada untuk orang kata apa, reply. Kalau saya tak reply DM ke ataupun korangnya tu atau apa-apa lah, maafkan saya lah sebab saya pun manusia, saya busy juga, saya ada klien yang saya nak kena handle dan such. Tetapi tak apa, kalau korang sentiasa bertanya, insyaAllah korang akan dapat ilmu dan juga orang kata apa, masa untuk korang habiskan tu akan jadi kurang lah. Okay, so sekarang ni saya nak open for Q&A. Okay, so sekarang ni semua yang ada 65 orang yang ada 36 like ni dan juga siapa yang subscribe, saya nak korang tanya soalan yang orang kata apa, legit lah. Jangan tanya macam mana nak buat sale, contoh lah. So tanya soalan yang berkenaan dengan marketing ataupun berkenaan dengan bisnes korang. Okay, saya bagi, saya rasa bagi berapa? 5 soalan lah, 5 soalan kepada orang. Okay, 5 atau 10 lah senang cerita. So korang di, boleh tanya, tulis je dekat korang punya, dekat komen. Okay, so sementara tu saya nak bagi tu kenapa saya tak gunakan Zoom. First adalah Zoom dia ada limit, dia 45 minit sahaja. Tapi kata apa, saya letak kat YouTube ni senang sebab dia ada, tak ada masa lah, tak ada barrier. Sebab ni pun saya ada, kata apa, saya takut saya tershare lama sangat, 2 jam kan, manalah tahu kan tiba-tiba 2 jam kan. Tapi tak adalah sampai 2 jam, insyaAllah saya try buat dalam masa macam ni lah, 45 minit, sejam insyaAllah lah. Dan juga saya akan save ni dan letak dalam YouTube. Okay, kita dah ada soalan-soalan. Nak tahu budget FB IG ads untuk small business. Saya buat 30, 50 untuk 3 ke 5 hari. Lead masuk dalam 3-5 orang tapi tak close sale. Okay, first kena faham, dapat leads tu dah betul lah. Tetapi close sale tu is not all about budget dekat FB ads. It's not about dekat ads tu punya masalah. It's all about you punya closing skill. So bila tengok balik, so tengok eh, kalau korang nak buat RM30 and dapat leads dalam 3-5 orang, okay, mungkin sikit lah, sebenarnya sikit tu, tapi korang boleh improve lagi. Tapi at least korang dapat leads. Kalau tak convert, meaning ada issue dekat korang punya closing skill. So belajar closing skill. Itu adalah yang korang, Hello Shaky punya ni lah soalan, harap menjawab soalan tu lah. Okay, so Indah Nur Hikmatin, alhamdulillah semua membantu cikgu. Oh, terima kasih banyak-banyak, terima kasih, harap membantulah. Saya punya mission, saya nak bantu, insyaAllah saya cuba sebaik mungkin untuk bagi tahu semua yang saya tahu. Okay, saya student. Okay, soalan daripada Nazuhri. Saya student dah setahun buat bisnes tapi sales saya stagnan je. Sometimes sebulan tak ada sales, ada tak marketing yang sesuai untuk student. Saya dah promote kat kawan-kawan pun tak ada yang berminat. Okay, now it's all about stagnan. Okay, yes betul, dia masalah bila bisnes ni dia stagnan saja. Okay, kita tak nak stagnan, kita nak dia sentiasa going up. Alright, so you have to find another channel untuk korang gunakan marketing. Contohnya korang dah guna IG, korang dah guna FB kan, tapi korang belum gunakan Twitter ataupun korang belum gunakan LinkedIn contohlah kan, ataupun korang tak pernah buka booth. So korang kena develop a new marketing channel lah. Sebab apa? Bila stagnan ni kita tahu dah apa isu dia lah, mungkin satu marketing budget, satu lagi orang semua yang channel yang you guys guna tu orang dah tahu. Nombor tiga adalah tiada kelainan dalam you guys punya offer tu. So itu adalah tiga yang you guys kena tengok balik. Apakah offer? And then bercakap pasal dah promotekan kawan-kawan tu, jangan promotekan kawan-kawan je. Macam saya ada baca itu kat Twitter juga, saya agree dengan orang tu cakap. Dia cakap kalau buat business and then just jual kat kawan-kawan, dekat circle dia je, then dia tak boleh go far. Sebab apa? Korang believe yang target market korang dekat kawan-kawan je. Tak semestinya. Okay? Harap menjawab soalan Nazuhri. Syahmi Zain bertanya, saya nak tanya kalau income untuk jualan sangat sedikit macam mana pula ya? Susah nak invest lah buat marketing ni macam paid ads or review. Okay, so sekarang ni korang berkenaan ni normal. Apa yang korang kena buat adalah increase the volume ataupun increase the price. It is okay untuk increase the price, tapi saya pun faham kadang-kadang ada orang sekarang ni dia jual produk orang. So isu dia adalah in terms of margin lah, margin. Okay, which is tak boleh control, sebab itu you have to go to the HQ. Tapi apa you guys boleh buat adalah korang boleh increasekan volume, which is volume ni in terms of you guys punya number of customer. How to do that? You guys have to invest in marketing jugalah. Yes, memang betul buat marketing macam paid ads, macam ads or paid review ni susah. Sebab mungkin profit, keuntungan tu sedikit sangat. Tetapi ingat, you guys boleh roll balik the money lah sebenarnya. You guys roll balik the money dengan syarat korang kena faham yang dalam marketing ni dapat investment di balik, return dia. Okay, harap menjawab soalan Syahmi Zain. Fakrul Alif, followers di IG masih kurang, sesuai buat ads ataupun cold DM. Okay, so jangan risau pasal followers.
followers ni dia tak convert to client pun sebenarnya. Contoh eh, kalau korang ada 1,000,000 followers pun tak semestinya orang kata apa, dia akan convert to sale. Sebab saya ada student dulu, dah lama dah, dia datang, dia influencer, saya tak boleh disclose sama dia sebab ada agreement. Dia nangis datang kat saya. Dia kata saya ada beratus ribu followers, nak dekat 1,000,000 juga. Tapi dia kata dia punya income dia lagi bawah 1,000 every month. So dia nangis datang kat saya semua. Sebab terlalu sedikit. So saya pun ajar dia macam mana nak buat dia. So followers ni bukan determination of dia punya sales, tapi dia determination of your impression terhadap orang lah. So macam orang bila orang tengok, oh banyaknya, banyak ni followers ni kan, so ramai orang trust dia lah. Okay, so apa sesuai ke tidak buat ads ataupun cold DM? Tanya saya, better buat ads lah sebenarnya. First, increasekan you guys punya awareness, tapi dalam masa yang sama buat cold DM juga. So ads tu jalan secara automatic, dalam masa yang sama you control dalam DM tu lah. Okay, harap menjawab soalan Fakrul Alif. Rijal Syari, kalau swap komen dekat IG, apa pandangan cikgu? Swap komen, okay. Tak ada masalah pun swap komen ni sebab dalam swap komen ni, yelah, orang kata apa, kita tolong sama-sama bisnes lah. So, tak ada masalah pun if you ask me. Khairul Ilham, nak tanya cara dan masa yang sesuai untuk buat contest giveaway kat Instagram. Objektif untuk tarik audience ke IG shop. Okay, saya, okay, so giveaway, contest giveaway, cara dan masa yang sesuai. Eh. Cara dia simple je. Macam dia kata tadi, it's all about your audience. It's all about your punya potential customer. Okay. Ramai orang, yes, dia free gift ni memang orang suka. Jujur katalah kan, saya pernah buat banyak free gift. Bagi tuala pun dia orang nak. Okay, so make sure you punya free giveaway tu tak melebihi cost yang sepatutnya. So make sure lah. Contoh, korang boleh bagi je. Apa, sample-sample ke kan? Sample-sample yang ada, yang korang ada kan? Just to clear the stock. Okay. Lepas tu, masa yang sesuai adalah make sure masa tu, time tu orang tengah hype. Usually saya akan suggest untuk buat masa time gaji ataupun early of the month. Sebab time tu orang pumped up and also high purchasing power. So dekat situ you guys boleh letak lah. Khairul Idham, harap menjawab soalan. Fatin Shuhaila, Cik Sofi, idea untuk first post business opening launching dekat IG story. Okay. There's nothing, there's no such thing lah. For me, if you ask me, there's no such thing idea untuk first post. Janji post tu je. Lantak lah korang nak buat channel pun, janji post. Itu saja. Jangan ada mindset macam, okay, kita kena ada certain, orang kata apa, certain ways untuk first posting lah, apa semua, tak ada. Jangan risau, post saja. Okay, harap menjawab soalan, Fatin. Indah Nur Hikmatin. Sementara tak ada website, boleh buat blog untuk SEO ke cikgu? Yes, boleh. Gunakan Blogspot ke WordPress ke secara percuma, boleh. Lepas tu convert jadi website. Okay, harap menjawab soalan. Tuan nak buat, tuan untuk buat retargeting, better guna traffic atau engagement ya? Okay, soalan yang bagus. Pada siapa yang tahu retargeting ni, ni dia detail sikit lah eh, technical sikit. So, siapa yang nak buat retargeting ni, if you ask me, tak kisah. You can even use brand awareness, video views ke, traffic ke. Janji korang tahu apakah end result tu. So, apakah end result? Lepas tu tengok balik marketing objective. Kena tak dengan end result tu? Kalau korang punya marketing objektif dia adalah, kalau korang punya end result dia adalah nak sales, traffic is the best lah. Okay? Kalau korang just nak macam engagement atau viral, then engagement is the best. Okay? Harap menjawab soalan. Aizat Syahrani, Rizal Syahri, swap like comment IG is okay. Oh, saya dah jawab soalan ni. Aisyah Ishamina, sebelum ni pernah suruh ayah buat cold DM untuk bisnes dia. Alhamdulillah, ramai baik. Nampak? Allahu Akbar, nampak? Saya happy bila dengar. Aisyah Ishamina, congratulations to you and your father lah. Because you buat benda ni. Sebab ramai orang ada mindset macam ni lah. Takut nak approach orang. Jangan takut. Orang tak makan orang. Tu je. Selagi korang professional, itu adalah konsep yang orang kata apa, korang kena faham. Bila dah buat benda ni, korang akan tahu bila dapat results tu. Kan? Dia tak keluarkan duit pun. Cuba tanya Aisyah tu. Dia tak keluarkan satu sen pun. Dia hanya create script, guna script yang sama, letak dekat target audience yang dia orang nak tu. See? Nampak? Itu adalah one of the good testimonial lah. Okay? Dayang Fakri, kalau property macam mana nak target audience? See, ni soalan yang saya cakap lah. Saya selalu dapat kat DM. Kalau property macam mana nak dapat target audience? So, see, you kena, you sendiri bila business, you kena faham audience you sendiri. Saya tak jual property, saya tak tahu. Saya tahu saya jual marketing. So, saya jual service saya, digital marketing. Tetapi saya, bila saya kena fahamkan audience specific businesses tu, then baru saya boleh fahamkan audience orang tu. Tu pun kena tanya business owner tu macam mana. So, kalau tanya saya, Dayang Fakri, you have to know who your audience. You have to sit down back and aim balik. Gaji dia berapa, orang mana, duduk mana, apa rumah pertama ke, and then ataupun dia nak beli untuk investment ke. So you kena faham benda tu dulu.
okay, before you go for the marketing. So itulah, harap menjawab soalan Dayang Fakri. Atul Nadia, tuan, target audience interest eloknya berapa banyak dalam FBN? Ah, bagus, ni soalan yang bagus. Atul Nadia, thank you for the questions. So hari tu saya ada share berkenaan dengan ads punya target audience punya numbers lah. Okay, so seelok-eloknya lah eh, seelok-eloknya. Kalau dia punya, kalau korang punya end results dia adalah nak dapatkan sales, better you go niche. Okay, bila you cakap pasal niche ni, is better either 300,000 to 500,000 sahaja. Okay, don't go more than that sebab nanti your budget will be wasted. Okay, so harap menjawab soalan. Rijal Syari lagi. Okay, cikgu soalan yang kalau niche makanan platform apa yang sesuai? Okay, good question sebenarnya. So ini adalah, kenapa spill the tea eh. Kalau niche makanan ni usually kita better sebenarnya dekat Facebook dan Instagram dan YouTube sebenarnya. So if you ask me, because it's all about visual. Makanan ni is all about visual. Eh, nampak sedap, nampak baik, nampak kan sedap kan. Eh? Oi, aku nak makan ni kan. So you have to be there. Facebook, Instagram is the best lah setakat ni. Okay, harap menjawab soalan. Kalau niche makanan apa best? Okay, sudah. Nena Hanashi, small business berbaloi buat di Google Ads. Okay. So you have to identify back what is your offer. Apakah yang you offer kepada you punya audience, customer. Alright. So kalau korang services, mostly better letak dekat Google Ads. Contoh, service korang buat apa kereta tadi, macam kereta, bengkel kereta. Kan? Usually orang tak nak nampak dekat Facebook, social media. Diorang nak nampak macam bila cari masalah tu baru jumpa. Okay, so kalau tanya saya, berbaloi juga. Tetapi mungkin tak juga. Yeah, so it depends on you punya industri dan juga you guys punya audience punya masalah. Okay? Harap menjawab soalan Hena dan Nena. Dia cari konten yang macam mana sesuai untuk niche F&B. Konten yang macam mana? Simple. Kontroversi. Nah, ni spillity lagi ni. Kalau korang buat controversial punya controversial punya konten dekat untuk F&B ni, bukanlah kontroversi macam artis tu. Tak. Kontroversi ni macam contoh eh. Headline dia eh. Headline dia. Saya ambil contoh pisang cheese punya contoh. Oh, rambut saya. Okay. Kak P punya, kalau korang tahu lah pisang cheese, dia cakap pisang goreng paling jahat di Kelana Jaya. Okay. Semua orang mesti macam, oh my god kan. Apakah ni kan? Paling jahat. Okay. Bila baca, rupanya dia orang ada ada jual pisang goreng cheese yang sedap. Nampak? So, kalau tanya saya, that is the best lah sebab controversial is the best. Tapi janganlah controversial selalu. Tapi kalau tanya saya, antara semua, controversial adalah paling the best. Okay. Harap menjawab soalan. Hello Shaky, IG business buat macam IG personal better tak? Okay, so sebenarnya tak. Better separate kan. Sebab you personal punya, make sure you guys selling you punya dreams ataupun you punya lifestyle ataupun you guys punya inspiration. Contoh eh, you guys post apa, korang pergi bercuti kan. So itu better lah. Tapi dekat business punya page is mostly macam tujuk produk, macam mana nak guna. So itu difference dia. So better separate kan. Okay. Harap menjawab soalan. Hello Shaky. Fakrul Alif, terima kasih tuan. Oh, terima kasih. Sama-sama juga. Atul Nadia pun sama-sama. Okay, tuan, untuk seorang yang pertama. Okay, kita ada dua soalan terakhir eh. Tuan, untuk seorang yang pertama kali nak buat FBS, better target untuk brand awareness or engagement? Good question. Go for engagement first. Okay, because why? Kita nak bagi orang nampak, you guys nampak results tu, which is, orang kata apa, like, comment dan share. Sebenarnya, comment dengan share tu yang penting. Like tu tak sangat pun. Tetapi, bagi korang nampak results dulu. Bila orang PM kan, dia rasa confident tau. And then you approach the customer semua kan, dia rasa the feeling is good. Second yang you guys boleh choose adalah traffic. Okay, so traffic ni senang. Dia boleh masuk ke WhatsApp terus lah. So, you better you choose antara dua tu lah sebenarnya untuk first time lah. Kalau tanya saya untuk first time ataupun first funnel. Okay, soalan ni, thank you tuan. Saya ada lagi satu soalan, kalau marketing untuk property pula macam mana? Saya kena set berapa untuk FBS? Okay, saya mungkin apa Cik Dayang Fakri mungkin baru masuk tu, tapi saya ada bagi tahu tadi berkenaan dengan spending ni, spending as budget ni, dia ikut kemampuan dan juga ikutlah apakah end result dia. Contoh, korang nak 100 leads every day, kan? Takkan korang nak letak RM5 je. So you have to be realistic. Letaklah 30 ke 50 ke lah untuk starting ni. So that korang boleh nampak result. Dan biar ada konsisten selama sebulan ke, biar je. Biar dia run. So tapi janganlah biar tanpa hala tuju. Kan, make sure diorang, you guys optimize, diorang letak kata apa yang patutnya, ubah apa yang sepatutnya, ubah target audience ke, lokasi ke. Okay, alright, soalan menjawab soalan. So Dayang Fakri, oh itu sajalah. Alright, so ada lagi soalan ni, cuma, ok,
Okay lah, tak apalah, saya jawab lagi ya. Untuk ni, ini yang terakhir ya. Before ni sebab dah dekat sejam dah. Tuan, dalam FBS traffic kita letak budget, FBS akan bagi estimation, link click scan. Betul ke estimation tu? Sebab kadang-kadang saya takut nak spend lebih dekat estimation, FBS bagi sikit. Yes, sebab tu nama dia estimation. Sebab dia estimate dia, kan, tak semestinya dia akan tepat. Sebab dia letak estimation berdasarkan target audience you. Kalau content you tak bagus, then sama juga, dia takkan dapat result yang you nak pun. Okay, so harap jawab soalan Fakhruddin Muhammad. Tag like macam macam tu, okay tak, Abdul Rashid. Peyek paling pelik aku pernah makan. Ha, nampak? Dia macam, Abdul Rashid, bagus, tanya. That is a good example. That is, orang kata apa, headline yang membuatkan orang nak baca lebih tau. So yes, kalau tanya saya, that is a success lah. Saya pun rasa macam, kenapa paling pelik kan? So nampak? Bila orang baca sampai bawah, oh rupanya, mungkin kerepek ke apa, peyek. You yang you jual ni is all about orang kata apa, dia ada klien lah, senang cerita unik. Sebab pelik kan, dia unik lah senang cerita. Okay, tapi takkan nak cakap unik kan, unik macam unik kan. Tapi bila cakap pelik, orang akan trigger. So saya trigger sebenarnya. Nanti bolehlah DM saya. Dia peyek tu, saya pun nak rasa. Okay. Kalau Atika Roslan, kalau buat objective engagement, visit IG profile, lepas tu buat objective traffic untuk retargeting, boleh ke tanpa guna FB Pixel? Yes, tak ada masalah. Sebab FB Pixel ni hanya untuk website. Tetapi kalau you guys letak tak ada website, it's okay. Apa yang korang boleh buat adalah, korang boleh buat custom audience. Okay, ni technical sikit. So custom audience ni lah yang membuatkan orang yang pernah engage dengan SB4, korang boleh retarget balik dekat diorang. So gunakan custom audience. Okay, Tika Roslan, harap menjawab soalan. Hello Shaki, next sharing tua, next sharing ajar baca result S boleh tak? Macam apa itu CPC, ETC, thank you tuan. Okay, boleh, tak ada masalah. Saya akan, insyaAllah lah, next week lah. Kalau siapa yang nak, boleh like ataupun subscribe ataupun turn on the notification lah, senang cerita. Sebab kadang-kadang saya tak ada masa nak nak post kat sini, kat situ pun kan. Sebab saya nak tengok demand. Kalau ada banyak demand, saya akan buat, tu je. Kalau tak, saya tak akan buat, tu je. Sekat ni, kita tengok, okay lah. Tapi mungkin on off lah kot kan. Kalau korang ramai yang nak, kalau ramai yang subscribe, maknanya demand tu saya kena sentiasa buat lah, which is demand tu ada. Alright, thank you tuan. Okay, sama-sama. Okay, before ni buat extra content tak catchy, so orang tak ramai klik. Lepas ni dah boleh apply content copywriting yang catchy. Yes, betul Hidayah Tahir. It's all about content. Apa-apa pun korang buat, content korang kena biasa je kan. Oh, semua orang boleh buat. No, it's not that easy. You trust me, I've learned this 5 minutes. I've learned this 5 years. Throughout that, memang ada up and down. So korang kena belajar benda ni, okay? And yeah, terima kasih cikgu atas jawapan clear dan senang faham. Semoga terus sukses become a first young girl billionaire. Alright, thank you so much. Amin, insyaAllah. Okay guys, saya rasa setakat ni lah sharing saya. Saya pun dah buat 57 minit close to 1 hour. Dan kepada siapa yang stay, maknanya saya senang je, saya tengok korang betul-betul nak ubah hidup korang, korang nak belajar. Saya akan share lagi insyaAllah next week. Saya mungkin bukan waktu yang sama, mungkin hari lain ke. Tetapi saya make sure everyone boleh join lah sebenarnya. Sebab kalau perasan yang retweet, like semua ada 1000 lebih. Tapi bila tengok apa, bila yang masuk ni ada dalam paling tinggi pun tadi 80 lebih saya rasa. So kita boleh nampak lah yang 80 lebih tu saja yang nak ada sukses lah senang cerita kan, nak belajar marketing ni kan. Tak apa, saya di sini sentiasa nak bantu korang. Okay, trust me, when you learn marketing, you will achieve success lah senang cerita. You want income, marketing is the first thing you have to learn. Okay, so if tak ada apa-apa soalan, saya akan end the stream today. And also to you guys, saya doakan semua sukses insyaAllah. You guys boleh you guys boleh teruskan apa yang saya terapkan tadi. Saya dah ajar insyaAllah dekat sejam dah, saya ajar benda-benda yang sangat crucial sebenarnya. Tapi basic lagi lah. Tapi insyaAllah saya akan ajar benda-benda lain selepas ini. Okay? Alright, so thank you so much everyone for investing you punya Ahad. And also yes, lepas ni enjoy your weekend with your families and friends lah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga berjaya.